Nikita Mirzani komentari dukungan Krisdayanti Kasanti soal tuntutan 9,4 miliar dilansir grid.id. Penyanyi sekaligus istri musisi Anang Hermansyah Asanti tengah dirundung masalah. Pasalnya baru-baru ini Asanti digugat secara hukum oleh mantan rekan bisnisnya bernama Martin Pratiwi. Tak tanggung-tanggung, Asanti terancam membayarkan tuntutan dengan jumlah fantastis, yakni mencapai 9,4 miliar. Ramainya pemberitaan tentang tuntutan 9,4 miliar juga direspon oleh mantan istri Anang Hermansyah, yaitu Krisdayanti. Krisdayanti memberikan dukungan kepada Asanti atas tuntutan 9,4 miliar yang sedang dihadapinya. Dukungan Krisdayanti kepada Asanti tersebut juga dikomentari oleh artis Nikita Mirzani. Dalam salah satu segmen tayangan Facebook RAIN TV seperti dikutip, Sabtu 6 Juli 2019, Nikita Mirzani menyebut dukungan yang diberikan Krisdayanti kepada Asanti itu sebagai sesuatu hal yang wajar. Hal ini lantaran saat itu anak kandungnya, Krisdayanti, diantaranya Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah tinggal bersama ibu sambungnya, Asanti. Bagus dong, karena kan anaknya Krisdayanti ada di situ. Kalau namanya saling support sesama perempuan pastilah, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menambahkan hubungan dan komunikasi dengan mantan memang sudah seharusnya terjalin dengan baik. Kalau kakek itu support Asanti wajar kan? Karena kan anaknya juga ada di situ, dirawat di situ dengan baik ya dong. Makanya kalau sama mantan itu hubungan harus baik, tutupnya.